Sekali lagi kami mohon untuk pertandingan. Turnamen mini soccer digelar pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan di lapangan Upik Mini Soccer Banjarmasin Rabu sore. Diikuti 10 pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kalimantan Selatan, turnamen ini merupakan rangkaian pekan olahraga dan seni budaya yang digelar dalam rangka memperingati hari lahir Muhammadiyah ke-119. Kalau untuk kegiatan ini, kami mengambil momentum semangat Sumpah Pemuda. Baru kaitan dengan milad juga gak, Bang? Ya, terkaitan dengan milad Muhammadiyah yang ke-109, itu menjalin silaturahmi antar pemuda-pemuda dan angkatan muda Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Harapannya, Bang, dengan digelar kegiatan ini? Harapannya digelar ini akan menjadi piala bergilir setiap tahunnya dan menambah semangat kawan-kawan melalui jalur dakwah olahraga. Agenda ini diharapkan bisa menjadi momentum menjaring pemain potensial sebagai implementasi cita-cita membentuk tim Hizbul Watan Kalimantan Selatan yang akan berlaga di event sepak bola profesional. Ada kegiatan olahraga yang berkelanjutan terutama di sepak bola ini, dan kita harapkan ke depannya bukan hanya dari intern Muhammadiyah, tapi juga masyarakat umum, sehingga kita bisa menelurkan pemain-pemain yang nanti menjadi cikal bakal klub KAWI di Kalimantan Selatan. Mengusung tema berdakwah melalui olahraga, peringatan hari jadi Muhammadiyah ke-109 ini juga menggelar lomba tapak suci secara virtual yang diikuti 57 peserta dan lomba tilawah tingkat pelajar mahasiswa diikuti 45 peserta. Dari Banjarmasin, Dirgantara, K1 Net.